rumah. Baik. Pengarah bahagian Mas. Baik, sebenarnya kami ada kejutan untuk anda pagi ini. Sebenarnya baru saja baru-baru ini sempat kita berbicara dengan beberapa orang bekas pemenang pidato antarabangsa Bahasa Melayu yang berlangsung di UPSI dan telah pun kita ketahui kami bawakan ke studio pagi ini para pemenangnya dan apapun yang kita perkenalkan terlebih dahulu yang berusaha Dr. Zaid bin Omar, pengarah bahagian mahasiswa holistik Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya kena jaga Bahasa Melayu saya pagi ini sebab dikelilingi pemenang-pemenang. Baik, Johan kategori antarabangsa Kurbanov Ozad Nur Muhammad dari Uzbekistan dan juga saudara Mustafa Khutubsano yang merupakan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dari Guinea. Yeah. Dan juga Johan kategori alam Melayu Amirul Ikmal Razlan dari Malaysia. Soalan saya, kenapa tak ada pemenang wanita? Gerang, Doktor. Baik, prestasi tahun ini bagaimana, Doktor, dari segi kualiti para peserta? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput kami ke studio Selamat Pagi Malaysia ini. Kami melihat kualiti peserta-peserta pidato antarabangsa ini dari tahun ke tahun semakin meningkatlah. Yeah. Semestinya, dan bukan saja kualiti malah capaian peserta daripada pelbagai negara. Kami amat berbangga dapat negara-negara yang sebelum ini tak pernah menyertai, yang kita tak tahu pun ada mereka yang bisa ataupun pandai bercakap bahasa Melayu. Tapi mereka menyertai pidato antarabangsa kali ini. So, alhamdulillah. Amirul, pengalaman bagaimana bersaing dengan para pelajar dan topik yang anda bawakan? Saya waktu di pentas akhir, saya membawakan topik kita dan budaya-budaya bangsa. Jadi saya rasa topik itu sangat kena dengan dan relevan dengan keadaan sekarang, sekarang di mana kita meraihkan kepelbagaian budaya. Dan macam kita lihat di pentas ataupun di PABM itu sendiri, kita ada pelbagai budaya yang berbeza-beza, tapi yang menyatukan kita adalah bahasa Melayu itu sendiri. Bercakap tentang budaya berbeza, Kurbanov Ozad, topik yang anda bawakan untuk pertandingan pidato di pentas akhir, boleh kongsikan dengan kami? Okey, ia sudah tentang perpaduan asas kejayaan. Saya sudah latih dia dengan Dr. Sabara Sulaiman yang mentor saya, yang saya sudah bersedia dengan dia untuk datang ke Malaysia untuk hadir pada di pertandingan ini. Kurbana bukan pelajar di Malaysia, pelajar di Malaysia. Saya belajar di Uzbekistan, Universiti Bahasa-Bahasa Dunia. Tetapi ada satu pusat bahasa dan kebudayaan Malaysia di Uzbekistan, di universiti saya. Saya sudah belajar bahasa Melayu di sini. Wow, baik, tahniah. Mustafa, anda memang telah berada di Malaysia? Ya. Yeah. Di Universiti Islam Antarabangsa? Ya. Yeah. Berapa lama telah berada di Malaysia? Sudah lebih 10 tahun. Wah, wow. Okey. Dah lokal dah sekarang. Okey, ceritakan pengalaman anda dalam pertandingan pidato antarabangsa ini. So, saya sangat gembira untuk berada kemuliaan. Dan saya guna tajuk saya, kepentingan perpaduan negara. Saya rasa Malaysia adalah sesuatu yang rakyat yang jarang berlaku dalam dunia pada hari ini. Ya, sebab untuk mengamalkan perpaduan ini, ia memerlukan kerjasama rakyatnya yang begitu hebat. So, saya rasa di Malaysia itu penting orang perkenalan benda topik itu. Pengalaman yang paling penting dari pertandingan ini, kalau boleh kongsikan satu. Pengalaman yang paling saya rasa tak boleh lupakan adalah saya kena makan sirih. Okay. Ada satu hari itu kita akan satu hari kita kena mempromosikan PABM ke Serita Kedah, Perak, Kedah, sekitar Perak, dan ada satu kawasan tu kita melawat untuk perkampungan orang Melayu, di mana kita membawa peserta-peserta ini mempelajari kehidupan orang dan budaya orang Melayu, dan salah satunya adalah memakan sirih, dan itu pertama kali saya kena memakan sirih dan pengalaman yang paling saya tak boleh lupakanlah, dan mungkin itu kali terakhir kot saya makan sirih. Tak juga, biasa-biasa kan kot pergi meminang orang lepas ni kan, Doktor? Tapi mungkin lain kali kita rasa dia tidak begitulah. Baik, Doktor, untuk bagaimana melihat kehadapan sebaik saja mereka memenangi satu pencapaian begitu hebat ini. Apa yang Doktor lihat dari segi perjalanan mereka selepas ini? Baik, saya fikir seperti saya beritahu setiap peserta PABM ini dan juga setiap pemenang ini, mereka adalah duta kami, duta Bahasa Melayu dan duta PABM. Kami harapkan selepas penyertaan mereka akan pulang ke universiti masing-masing, ke negara masing-masing, akan menceritakan pengalaman
manis dan segala yang mereka dapat, kawan-kawan yang mereka dapat buat sementara di sini, dan diharapkan menjadi inspirasi kepada lebih ramai rakan-rakan rakyat di luar sana untuk juga menyertai PBM dan memartabatkan bahasa Melayu. Itu harapkan. Mustafa, kalau berada di Kuala Lumpur, agak-agak ramai tak yang menjangka anda boleh berbahasa Melayu? Kalau ada makanan ke kan? Terkejut. Ramai orang terkejut. Ramai orang saya kalau masuk ke mama saya tanya, saya mahu satu Milo Ice. Boleh cakap bahasa Melayu tu? Ya, memang boleh cakap. Ya. So, ramai orang terkejut. Ya, tapi alhamdulillah lah, boleh tambah ramai kawan Melayu. Lah. Alhamdulillah. Baik, Kurbana, selepas ini, apa antara matlamat sebaik saja memenangi pidato antarabangsa ini bila ke Uzbekistan nanti, bagaimana untuk menambah lagi pengalaman dalam memperkasakan ataupun memperhebatkan lagi bahasa Melayu anda? Yang memang dah hebat. Saya harap saya akan memberi sumbangan ke kemajuan bahasa Melayu di Uzbekistan. Saya hendak kerja di kedutaan Malaysia di Uzbekistan. Okey. Baik, doktor, untuk tahun hadapan bagi peserta-peserta ataupun para pelajar yang menonton barangkali ibu bapa yang menonton, bagaimana untuk mereka mempersiapkan pelajar-pelajar ini untuk menyertai pertandingan tahun hadapan? Ya, baik. Pidato antarabangsa ini telah kami adakan selama 13 edisi bermula pada 2007 dan kini kita adakan setiap tahun. Alhamdulillah, semakin tahun semakin besar dan semakin megah. Tahun hadapan kita akan target lagi untuk mengadakan PABM dengan lebih meriah, dengan lebih megah, dan kami harapkan lebih banyak penyertaan daripada seluruh dunia dan juga di Malaysia tidak dilupakan juga lah. Baik, terima kasih doktor. Tahniah buat anda semua dan juga ke semua para peserta. Kalau boleh kita nak jemput lebih ramai ke studio supaya kita dapat tunjukkan contoh yang baik bagaimana mereka menguasai bahasa Melayu.